Baik, teman-teman, diketahui sebuah tabung volumenya 365 cm kubik dengan jari-jari 3,5 cm. Pertanyaannya adalah berapakah tinggi dari tabung yang kaleng yang berbentuk tabung tersebut? Baik, kita coba bahas ya. Untuk volume tabung itu rumusnya pi r kuadrat t, ya, volumenya itu sudah diketahui 365. Kemudian pi-nya itu 22 per 7 ya. Saya ganti langsung 22 per 7. Kemudian jari-jarinya 3,5. 3,5 itu bisa saya tulis 35 per 10 ya. Seperti ini. Ya, tidak desimal ya. Oke, tingginya tidak diketahui. Baik, kita coba coret-coret dulu. Ya, kita coret-coret dulu. 7 dengan 35 itu dibagi 5. Terus 5 dengan 10 bisa kita coret ya. 5 dengan 10 ini itu jadi 2. Lalu 35 dengan 10 juga bisa dibagi 5. Yang atas 7, yang bawah 2. Dan dua-duanya bisa dicoret dengan 2. Ya, coret dengan 2-2. Ini saya coret jadi 11. Baik. Hasil perhitungannya bersisa 365 sama dengan 11 dikali 7 dibagi 2 dikali tinggi. Ya, begini. Kemudian tinggi sama dengan 365 dibagi 11 kali 7 per 2. Ya, sama dengan, ini boleh kita balik, 365 dikali 2 per 11 kali 7 itu 77. Ya. Kita tinggal hitung, berapakah 365 kali 2 dibagi 77? Sama dengan 9,48 cm. Yaitu tadi tinggi tabungnya.